قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من أقام في أولوه في الدارين آمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام لم سمو برسالة النبي عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. كل كلام ابن آدم setiap omongan, setiap bicara anak manusia alaihi atasnya ada bencananya. Lalu tidak ada manfaatnya. Jadi setiap anak Adam itu kalau ngomong ya, omongannya itu ada manfaatnya, ada yang atasnya ada balanya, dan lalahu tidak ada manfaatnya. Maksudnya ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Laisa lahu naf'un. Jadi setiap omongan manusia itu atasnya ada balanya, ada akibat buruknya. Lahu tidak ada manfaatnya illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah maka ada manfaatnya. Au bi ma'rufin, atau dengan perintah kebaikan, au nahyan an munkarin, atau mencegah dari kemungkaran. Jadi omongan kita nih Bapak Ibu sekalian, omongan kita ini keluar dari mulut kita alaihi lalahu, atasnya omongan kita ada akibat buruk, tidak ada manfaat kecuali zikir kepada Allah maka itu ada manfaat. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, maka oleh karenanya bicaralah kita kalau ada manfaat. Jangan ngomong, jangan bicara kalau enggak ada manfaat. Ya. Kadang gigi sakit itu ada baiknya. Aturan ngomong mulu jadi kagak ngomong. Kadang badan sakit juga ada manfaatnya. Aturan ngomong mulu jadi diam aja. Lu ngapa diam aja lagi sakit? Biasanya lu ngomong mulu. Dengan dia nggak ngomong, dia selamat. Jadi dia diselamatkan oleh Allah lewat sakitnya. Jadi kadang memang sesuatu yang kita anggap enggak bagus, sesungguhnya bagus. Kita kan enggak mau sakitnya, tapi sesungguhnya itu kadang lebih baik buat kita. Mana? Ketika kita sakit, kita enggak berbuat maksiat. Tidur itu bagus. Tidur itu bagus kan. Di samping buat istirahat, dia juga untuk menyetop orang daripada selalu berbuat maksiat. Ada orang mabuk-mabuk di diskotik, mabuk sampai dia tidur. Kalau tidur berarti apa? Sudah lepas kan? Coba kalau dia nggak tidur, mabuk terus, berarti apa? Dosa terus. Wa idza ta'assara bi syai'in ya'suru mahuhu anahu. Wa idza, dan apabila ta'assara, memberikan bekas pengaruh, bi syai'in dengan sesuatu, ya'suru, sulit, mahuhu, oleh menghapusnya anahu darinya. Ya, menghapusnya susah. Tetap beda orang yang tidak pernah melakukan sama orang yang melakukan lalu dihapus, beda. Ya. Makom taubat dengan makom takwa itu beda. Kalau makom taubat, dia pernah berbuat lalu dia
bertaubat. Maqam ya, takwa dia enggak pernah berbuat. Falyakunil muridu, maka hendaklah seorang murid harisan, serakah, maksudnya sangat ingin, ala hibzi sam'i, atas menjaga pendengarannya. Nah, jadilah kita seorang yang sangat ingin menjaga pendengaran kita, wabasarihi, dan penglihatan kita. Mujtahidan, hal keadaannya bersungguh-sungguh, fikaf fi jami'i jawari'i, di dalam mencegah, menahan seluruh anggota tubuhnya, anil asami, daripada segala dosa-dosa. Wal fuduli, dan kelebihan-kelebihan. Kalau kelebihan enggak dosa, tapi nanti bisa mendatangkan dosa. Nah, jaga tuh. Makan kelebihan. Nah, jaga. Jangan banyak-banyak. Kelebihan nanti bisa akibatnya jadi dosa. Banyak makan penuh perutnya, demen berbuat maksiat, ibadah ngantuk. Ya. Buka puasa makannya banyak, terawihnya kuat enggak? Ya. Jadi ujung-ujungnya, awalnya ya, awalnya enggak maksiat, tapi karena kebanyakan ujung-ujungnya jadi maksiat, ujung-ujungnya jadi malas. Tidur bagus, tapi tidur mulu, kebanyakan tidur enggak bagus. Nah, itu tidurnya dikitin. Walaupun malam, dikitin malam tidurnya. Semakin banyak orang tidur, ya, semakin banyak orang tidur, maka semakin kurang, semakin merasa kurang rasa tidurnya. Pikirin dong. Semakin banyak orang tidurnya, semakin kurang orang merasa tidurnya. Gue belum tidurnya tadi apaan? Sama, semakin banyak orang makannya, semakin kurang orang merasa belum makan. Gue belum makan tadi apaan? Itu mah melontong. Orang ada tidur, Pak. Tidur jam 3:30. Ya, tidur jam 3, ketiduran, bukan tidur, ketiduran. Ketiduran. Tidur jam 3, bangun jam 4. Jam 3 malam tidurnya, bangunnya jam 4. Hah? 1 jam. Kok bisa begitu? Karena udah biasa sedikit tidur, paginya enggak ngantuk. Ntar lama-lama baru ngantuk tidur. Ada orang begitu. Makanya saya katakan tadi, semakin banyak tidur, maka dia akan semakin merasa kurang tidur. Maka dikitin tidurnya. Buat ibadah. Buat ibadah. Bahkan orang ada, malam nggak tidur dia. Nggak tidur. Terus. Nah, jadi kita disuruh untuk supaya jaga serakah. Sangat ingin menjaga badan kita dari dosa dan yang kelebihan-kelebihan jaga. Jadi dosa jaga, kelebihan jaga. Jangan sampai kita lakukan. Ya, dosa jangan sampai kita kerjain. Kelebihan makan jangan, kelebihan minum, kelebihan ya, apa, kelebihan ngobrol jangan ya, kelebihan pergi-pergian jangan juga. Ada orang, Pak, minum biar banyak ketemu saya. Tetangga kita, saya nggak bilangin orangnya deh, nggak boleh. Jadi ketemu saya, dia emang badannya sehat, tapi perutnya gemuk gitu, perutnya gemuk. Jangan gendut ya, gemukannya. Ketemu saya bilang, Ustaz dari mana? Dari ini, mau kemana, mau kesana?
terus ngobrol-ngobrol, kata dia apa? Banyakin minum. Nih kayak saya ini, banyak minum nih. Sehat sih. Kata dia begitu. Emang benar Pak, banyak minum juga bagus, tapi kebanyakan juga jangan. Tapi apa yang terjadi? Enggak lama ya, itu kalau enggak salah antara 2 bulan 3 bulan apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang meninggal dunia. Padahal belum lama ngomong sama saya ngomong begitu. Sehat, banyakin minum maksudnya. Ya, banyak minum bagus Pak. Emang kita harus banyak minum, tapi juga jangan banyak-banyak. Sesuai dengan petunjuk dokternya, seapa umpama. Sesuaikan keadaan. Sesuaikan keadaan. Pasir, semen, dikit, airnya banyak. Apa yang terjadi? Ya, jadi sesuaikan kebutuhannya seapa. Nah, kita tanya ahlinya, menurut dokter gimana. Dan juga jangan berpegang teguh dengan itu. Sehat, sehat, panjang umur, banyakin minum. Enggak lama mati. Jadi memang benar harus banyak minum, tapi juga jangan banyak-banyak. Jangan fudul, jangan. Wal ya'zar, dan hendaklah dia menjaga diri minan nazri, daripada melihat, bi ainil istihsani, dengan mata ya, menuntut kebagusan, ila zuhrati dunya, kepada indahnya dunia, hiasannya dunia, wazinatah, dan hiasan dunia. Fa inna zahiraha fitnatun, karena zahirnya dunia fitnah. Wa batinaha ibratun, dalamnya pelajaran. Kayak kita umpama nengokin saudara kita baru bangun rumah. Nengokin. Bang Haji, rumahnya cakep banget dah. Masya Allah. Doain saya biar bisa rumah kayak ente. Biasanya kita begitu. Akhirnya apa? Cinta sama dunia. Padahal Nabi menganjurkan ketika kita melihat sesuatu yang indah daripada dunia, dianjurkan untuk mengatakan la aisa innal aisa aisul akhirat. Enggak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ini bahaya kalau kita melihat ada orang punya cakep, kita pengen punya cakep. Orang punya mewah, kita pengen lagi. Bini kita umpama nengokin orang punya rumah, pas pulang-pulang ngadu sama abangnya, ngambek. Makanya ketika kita setiap melihat orang punya mewah, keindahan dunia, kita sunat mengatakan itu. Enggak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Enggak apa-apa, itu rezekinya beliau, kita segini, yang penting kita nerima qanaah, alhamdulillah. Sedikit nerima kaya, banyak enggak nerima miskin. Kesenangan tidak bisa diukur dengan banyaknya harta, tapi kesenangan diukur dengan di hati. Laisal ghina bikasratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Tidaklah kaya itu dengan banyak harta, tapi kaya itu adalah dengan hati, yaitu qanaah. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha, wallahu a'lam bissawab.